Di dunia nggak ada orang kayak gue, nggak ada duanya. Ya. Ya. Bangun sirkuit, bangun nilai-nilai sejarah. Dan tanggal 19 ini saya ketemu sama Rektor Unhan. Saya meminta sama dia supaya 14 Februari itu sebagai hari kebangkitan pembela tanah air. Kamu pantau TV Ban di mana mengenai peta itu. Ya, menjelang 7 Agustus. Oke? Okay? Karir saya susah kalau dibilang itu ya. Ya. Saya ini anak tentara, bapak saya ini yang ikut berperan di dalam pertempuran mengenai yang judul mengenai perang gerilya. Perang gerilya itu, di dunia itu hanya adanya di Indonesia sama di Vietnam. Rekam. Ya, Pak. Maka itu sampai di Unhan itu atau di Lemhanas itu dimasukkan dalam satu wawasan untuk para siswanya. Oke? Nah, kembali lagi, kalau kamu bilang, ya saya lihat tahun 45. Saya hidup dari keluarga militer yang hidupnya pas-pasan, tiap tanggal 15 habis. Habis uangnya buat makan. Tanggal 16 tuh saya jual koran, jual apa ke pasar, nyatut segala macam. Ya, ada sisa-sisa sedikit saya makan. Saya sekolah dari mulai dulu SR di daerah kawasan Senen, namanya SR Budi Mulia, SMP-nya Karlit. Terus saya keluar ke Malang. Kakak saya, ya kan. Ya, nah, saya tuh bagian juga ikut waktu melahirkan Arema. Sebagai supporter yang terbaik di Indonesia, saya ikut juga melahirkan membawa Moreno anak saya sampai ke DPR RI mengawal. Oke. Sekarang tahun kedua. Nah, kalau kamu lihat, ya Pan, pada tahun 57, ya Pan, ayah saya ini ikut sebagai pelaku untuk pampasan perang tahun 57. Tahun 61-62 pernah tiba masa masuk. Saya punya motor balap 62 saya ikut namanya Indonesian Grand Prix Mulia Hotel ke kanan Tiveri Sepal Gelora Bung Karno ke Koni Patra Senayan waktu itu finish tahun 62 nggak finish dan berarti nggak menang tapi 63 oh saya menang juara Indonesian Grand Prix. Balapannya dicuruk, lu belum pada lahir lo. Ya. Udah, belum. Habis itu tahun 4 juara lagi. Enggak. Minta itu CV saya. Cepat. Terus terus tiada hari tanpa juara. Minta itu tuh yang tangan itu kampasan perang. Saya bicara bayar data, bos. Nah, ini, pampasan perang. Tahun 57, Bung Hatta, ada Malik, dia ayah saya. 60 tahun kemudian, baru Bapak Presiden memperingati tahun 2017. Nih, Astra. Kamera kamu apa, Jepang kan? Nah, kalau nggak ada ini, nggak ada tuh kamera. Nah, nih, 60 tahun kemudian, 2017. Bayar data. Ya. Sampai detik ini. Saya dulu yang bangun Ancol, oke? Okay? Saya almarhum Ciputra sama Pak Soekarjo, itunya Pak Ngebian, Angkatan Laut. 3 kontainer, 1 kontainer saya, bangunlah taruh sirkuit Ancol, dulu masih dalam perumahan. Karena di Ancol itu identik dengan apa tuh Nasrani, jadi setiap hari Minggu kan ada gereja, saya udah balapan ngeng-ngeng-ngeng, pusing lah orang Nasrani. Di dalam ajak damai saya dikasih uang. Namanya bahasa Belanda, Reeslah. Dapat duit. Saya pindah ke sini, sini masih Rp1.000. Saya bangunlah sirkuit Sentul. Dijepit sama dua istana, Istana Bogor sama Istana Merdeka. Dekat sama the biggest Botanic Garden. Tahu nggak Botanic Garden, kebun raya di Bogor? Ya.
dekat sama kuburan istrinya Raffles, dekat sama bunga refleksia satu-satunya di dunia. Nah ini mesti masuk tinta emas di dalam kamu, radar. Duh, maaf ya saya bilang gitu ya. Gitu ya Pak. Bapak saya ini nih buktinya CV Bapak yang melahirkan korps polisi militer kepada PM tuh. Ya. Logonya PM apa? Ayo, wawasan kebangsaan nih. Gajah Mada. Gajah Mada lahirnya di mana? Kediri. Anaknya Gajah Mada apa? Siwasari apa cuma. Nah, ini namanya wawasan kebangsaan, maknanya kemerdekaan. Sebelum ada kemerdekaan, ya Pak. Orang-orang tua dia kita itu tahun 43, 44, 45 sudah mengawal ke pintu gerbang proklamasi dan kemerdekaan. Maka itu teks proklamasinya mesti coret-coret. Siapa yang nyulik Latif Beningrat? Ya Pak, Bung Karno sama Bung Hatta. Latif Beningrat di Bangsaan Timur 56. Dan itu juga rumah keluarga saya. Ya Pak, Gubernur Jawa Tengah pertama namanya Pak Budiono. Makamnya di Kalibata di bawah makamnya Pak Ahmad Yani, pahlawan revolusi. Cek besok di Kalibata. Budiono. Budiono itu ada fotonya tuh. Kakak ibu saya yang tertua. Maknanya itu. Dan yang menemukan minyak di Indonesia itu leluhur saya. Tahun berapa? Ayo, wawasan kebangsaan. 1890. Di mana? Ya Pak, Monocolo, Cepu. Anaknya namanya Sumantri, Kanjeng Sumantri, Bupati Bojonegoro. Makamnya sekarang dicek Bupati Bojonegoro sebagai wisata religi. Dan cagar budaya. Jadi ini semua ada gayung bersambut. Nah ini kamu Radar Bogor, terima kasih. Salut. Kamu tanya sama saya the right person to explain, menerangkan kepada masyarakat Indonesia terus berjuang supaya punya wawasan kebangsaan. Tulis, saya 8 tahun sebagai Ketua Hari Pahlawan Depsos, tanya Bapak SBY situ. Saya membawa patung Jenderal Sudirman ke Markas Besar Pertahanan Jepang tahun 2011. Ada fotonya. Saya cerita sama Menteri Pertahanan karena Jenderal Besar Sudirman itulah dengan kawan-kawannya, dengan ayah kami segala macam, dengan semua kawan-kawannya yang namanya Peris Kemerdekaan, ya, yang mengawal pertempuran perang gerilya. Oke? Dan ini maknanya ini supaya masyarakat Indonesia juga tahu, jangan main pesta-pesta aja. Ya? Bendera merah putih, NKRI harga mati. Sekarang saya tanya, NKRI di daerah mana? Pertama kali ada negara NKRI. Rangkas Dengklok, men. Jangan bilang di Jogja, Jogja kan sebenarnya sudah kemerdekaan. Cek sekarang. Gitu. Ya, maknanya ini saya bisa kamu interview. Satu itu maknanya. Jadi kamu bisa expose, jadi masyarakat Indonesia bisa tahu. Salam hormat Bapak pada hari sekarang itu sahabat saya. Gitu. Ya. Banyak maknanya ikut melahirkan CPM. Namanya dulu zamannya Divisi Brawijaya, sekarang Kodam Brawijaya. Bos, sama juga kamu, istri kamu, keluaran rahimnya anak. Bagaimana sekarang kamu gedein anak kamu dari mulai balita sampai jadi anak baik gak narkoba? Sama kayak ini juga. Bagaimana saya anaknya perintis kemerdekaan? Maka itu aset-aset perintis kemerdekaan kawan-kawan ayah saya sentralisir, ditaruh di demokrasi di sana. Karena di sana itulah saya, coba ambilin deh. Museum peta itu bukan hanya museum, tapi saya kasih tahu sama DPRD lahirnya namanya Kota Pembela Tanah Air. Nah, mati kan. Ya, ada ini ya piagamnya, oke? Karena dengan gara-gara dari itulah Bogor itu melahirkan 10 mantan kasat, Bambang Sugeng, Bambang Utoyo, ya Pak Ahmad Yani,
11 pahlawan revolusi. Dari situ semuanya. Oke? Sesudah itu mereka pulang ke kampung-kampungnya, mereka membentuk pasukan-pasukan di dalam lingkungannya dia. Sumatera, Yudun, Bali, Madura, bapaknya Pak Arisadewo, ya kan? Jadi itu, ini tugasnya pemerintah, please. Ya kan? Karena apa barangkali pemerintah itu tidak aware, tidak apa? Karena apa? Nggak ada orang gila kayak saya. Maka itu Bapak Rektor Unhan, terima kasih. Tanggal 19 Agustus jam 10 pagi, menindaklanjuti webinar, saya ketemu lagi sama dia. Ya, bicara wawasan kebangsaan, banyak. Saya lihat di media, KPK ke sana, wawasan kebangsaan, segala macam. Ya, kan? Jadi, wawasan kebangsaan itu buahnya dari, ya kan? Buahnya itu namanya bela negara, tapi pohonnya itu wawasan kebangsaan. Ini kalau versi saya ya, kalau versi orang lain terserah. Karena saya langsung perintis kemerdekaan. Saya melahirkan perintis kemerdekaan banyak. Pak Umar, Pak Rono, Pak Kemaridis, Pak Mamun Murad. Ya kan? Mantan-mantan kasat semua. Ya kan? Pahlawan revolusi ada juga. Ya kan? Latifuddin Ningrat, kita bicara by data. By data sini. Saya berikan piagam, ambil piagam di, setahun kemudian ditandatangani oleh Bapak Presiden. Saya nggak sombong, tapi kita bicara by data. Supaya ini stop nih, generasi penerus stop sampai di sini. What next? Apa akan datang? Mana? Mana kamu? Maaf loh saya tantangin, Radar Bogor. Mana lahirnya? Anak-anak penerus mereka. Pan kasihan, kasih dong dia. Iya kan? Apa toolsnya? Ya kan, jalan menuju prestasi, kasih dia. Kenapa mesti gua? Kenapa saya ditanya? Kenapa mesti ada sirkuit? Kok orang lain kok bisa bikin sirkuit? Tapi pakai uang apa? Kalau saya kan pakai AWS lah, pakai karya. Ya, bos, di Spanyol penduduknya nggak lebih dari 30 juta. Berapa sirkuit? Buka sekarang itu. Berapa tahun-setahun bikin MotoGP? Minimal 4 kali. Itali, berapa penduduknya? Gak lebih dari 30 juta. Bikin F1, bikin MotoGP, berapa kali? Kenapa kita pada tidur? Nah, kembali ke kamu. Kenapa kamu tidur? Kenapa kamu baru sekarang ketemu sama Tinton? Maaf saya bilang, bayar data. Ya. Saya bilang, pesan saya, bangunlah jiwanya, bangun olahraganya untuk NKRI. Bos, kamu bilang NKRI itu harga mati, apa yang harga mati? Sekarang, dicabik-cabik. Ya, sekarang kan ya semua orang berbicara tentang COVID. Sebetulnya COVID itu nggak berat. Pola hidupnya, bos. Nih, jangan sekarang terkes-kerkes kamu tenggelam, nggak mau olahraga, bini nggak mau tahu, ya kan? Sekarang gimana kita mau makan gaji setengah mati? Nah, lebih ini terak-terak terus ya, bet. Betul lah? Betul. Ya? Nah, sekarang saya pesan saya sebenarnya pesan. Pemerintah, ya kan, harus memberikan tools. Bagaimana sekarang anak-anak muda ini, habis generasi penerus ini, lagi cucu-cucunya, cicit-cicitnya segala macam, gimana terusnya? Ya kan, the way to get, nah segala macam. Ya, sekolah yang murah, ya kan, fasilitas disiapin untuk olahraga. Ya, kita pemain bola dari Kertapi dari Jakarta sampai Surabaya berapa ratus pemain bola, bikin Sucipto aja abis dia mati nggak bisa, bikin Fandi Ahmad Singapura ya, aduh mati saya. Ya. Nah ini sekarang tugasnya kamu ibu sama Bapak ini dari media tulis apa elektronik apa segala macam ya, tolonglah, ini bangsa ini udah tenggelam. Ya, saya malu sama Bapak Presiden, malu, ya kan? Gitu, bapaknya nggak perlu pahlawan, nggak perlu tentara, tapi bisa ngatur.
Saya sebetulnya itu mereka salah. Saya rencana sudah pernah dapat sebagai pengabdi sosial dari presiden. Akhirnya satu rencana itu ya banyak maknanya, ya Pak. Ya Pak, bebas PBB atas nama saya. Ada undang-undangnya, ya Pak. Ya. Terus juga kalau saya masih hidup dapat apa tuh pensiun, ya Pak. Kalau saya punya istri, saya nggak ada, dapat istri saya, dapat anak saya. Tapi itu bukan bisa dibeli dengan itu saja, bos. Saya mau, umur saya udah 76, plus nih. Saya mau generasi-generasi di bawah saya ini harus juga dapat, yang itu saya bilang tools ya. Buku pinternya punya prestasi. Itu yang saya mau. Ini kan bapak saya udah bikin namanya Pampasan Perang. Lahirnya apa Pampasan Perang? Sejarah yang utama tahun 62, bisa bikin Asian Games. Kita runner-up kedua loh, yang macam-macam. Satunya juara umumnya Jepang, kita kedua. Ya Pak, kemarin kita Asian Games keberapa? Keempat atau berapa ya? Ya, karena tuan rumah. Habis itu SEA Games tuh ketujuh. Padahal Asia Tenggara, bukan Asia. By data. Udah, begitu. Ambarukmo, HI, Bali Beach. Ya Pak, semua itu semua gara-gara Pampasan Perang. Produk Jepang masuk sini, Toyota, Honda, Suzuki, segala macam. Ya Pak, abis itulah namanya gayanglah Inggris. Pesta NIEng, Jepang lagi pesta lagi. Ya, itu sudah yang nikmatin kamu semua. Inggris diganyang, ya Pak. Di teks angker bir, sita-sitain. Oh, perusahaan namanya Perusahaan Negara PN Perusahaan Rakyat PNPR, coba TV Lepin Karya Yasa itu semua Pampasan Perang, BEMO Pampasan Perang, gitu. Cuma tapi kalau nggak ada itu nggak dapat kita Fappinger Boogie men gitu. Ensiklopedia gua banyak segitu tuh. Nih ini ensiklopedia tapi rentetannya 20 buku lebih. Nih, ensiklopedia Indonesia, men. UISU, apa-apa orang terkenal di Indonesia. Tahun 84-83. Habis itu, masuklah 85 ke atasnya. Udah banyak, ada Antoni Salim, ada apa segala macam. Udah? Gramedia bikin autobiografi saya 3 tahun bertetik berturut. Who works in Formula One? Siapa yang duduk-duduk di Formula One? Ada semua. Ini nggak bisa nih, ini ada anak golkot. Ya kan? Bawa anak saya Moreno setingkat dengan Vettel 2005 ada bos Vettel, Nico Rosberg, Moreno Suprapto, banyak data semua bukan terus dari balap ke balap biografi terus apa nih profil sama-sama murid di Sudipio segala macam 15 orang pendiri HIPMI apalagi yang bikin divisi Brawijaya babe gua jadi kodam Brawijaya sekarang. Ayo apa lagi? Bayar data semua bos. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Ya. Nih merchandise. Mana ada atlet dibikin merchandise world brand? Kamu baca. Anak umur 14 tahun ke bawah tidak boleh mengoleksi helm anak saya. Ini dibikin jutaan. Dijual di seluruh dunia di airport di mana beda tak kita bicara jangan kira ini menurut betul suka gitu kan ya. Tahu kan orang pertama yang dihukum mati narkoba orang ngapain siapa nah orang kebangsaan Sebastian apa sama itu orang kayak orang India dia lukis saya kamu kalah dia cari saya udah mati orangnya mau dibeli 1 miliar sama lembaga hukum Pak Judulnya paham Belanda kan? Iya dong. Yes. Semua undang-undang kan ada Belanda. Yeah. Yeah. Untuk hard rock. ini semua ada ceritanya bos. Ya bukan asal tak foto semua enggak ada. CPM ada apa? Helm juga ada teken presiden teken. Helm anak.
Syaitan lencana, tuh syaitan lencana. Ada 6 syaitan lencana. Oke? Okay? Siap. Ngajar juga nih, gue. KPK, BPK, segala macam nih. Tentara Amerika, segala macam. Banyak tak? Gak bisa, saya menginterpretasikan menurut ini, gak ada begitu. Nih, senjata gue. Nih. Sampai di ditaliin berapa ratus tuh, jadilah monumen, udah jadi itu. Jadi kalau kita sekarang bicara, kita mau nggak beda tak susah, negara itu mau dibawa kemana. Siap mana itu, ini aja kamu buka Google nih. Perjanjian dagang persahabatan antara Portugis dan Raja Sunda. Nah, ini batunya. Ini di Museum Nasional. Ya, cek lagi di Museum Nasional. Ada semuanya. Uwe bos, uwe ini uwe bahasa Cina dari ayah saya bos. Ini ada foto semua di sini. Soal Tan Malaka, soal apa? Kenapa Tan Malaka itu barang gini-gini-gini-gini? Itu soal, teman. Safruddin Prawira Negara yang Tan Malaka mau masuk waktu keos. Panglimanya siapa? Sabarudin, saingannya Sudirman. Jadi, maka itu Tan Malaka yang meninggalnya di apa di eksekusi di Jawa Timur. Betul lah. Padahal dia orang Padang. Waktu keos Bung Karno. Di Bengkulu, mah lo sekolahnya pada nggak benar lo. Monumen museum semua tuh dari Blitar. Nggak ada Blitar, nggak ada lagi negara Indonesia. Iya dong, nggak ada Supriyadi. Iya. Iya dong, mau apa lo, mau apa-apa. Nih TNI itu. Kita tuh bisa merdeka. Maaf ya, sama ulama, sama ini bisa. Ya, cuman kembali mesti pakai sayap militer. Iya. Lo babu runcing, lo mau jadi kang sate apa? Yang bongkar juga siapa? Nih, bapak, kakaknya, babe gue, Dr. Rustopo, iya kan? Di Surabaya. Pasukannya dari mana? Dari Kali Sosok, dibongkar. Orang penjara. Begitu dong, bos.